Pola pengasuhan harus penuhi hak anak. Pola pengasuhan anak, terutama menjelang masa new normal atau kenormalan baru, harus berpijak pada pemenuhan hak anak. Mengingat kebutuhan dan kondisi tiap anak berbeda, perlu ada panduan pengasuhan bagi orang tua dan lembaga pengasuh anak. Pengganti lembaga pengasuhan alternatif, bagaimana mereka menyesuaikan antara protokol kesehatan digabungkan dengan pengasuhan itu sendiri. Dikatakan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA, Leni N. Rosalin, dalam webinar peringatan Hari Anak Nasional 2020. Wacana normal baru akan mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran pada orang tua terhadap tumbuh kembang anak-anak mereka. Ia menyebut panduan pengasuhan anak akan membantu orang tua dalam mengasuh anak sambil tetap produktif bekerja. Adapun panduan-panduan tersebut harus berprinsip memenuhi hak anak sesuai konvensi hak anak yang telah diratifikasi melalui regulasi yang telah berlaku.